Halo guys, kembali lagi bersama gue di channel Rizky Boy. Kali ini gue akan meng-share GTA Solid Solid Full Mod Grad versi 5 buatan Bang Aris tuh guys. Dan dimana di GTA kali ini itu support RAM 1GB maksud gue. Dan juga satu lagi support HP kentang, support AOS dan AlGPU guys. Jadi untuk internalnya cuma 200 MB doang. Buat kalian yang HP kentang atau internalnya kecil, jangan khawatir karena GTA kali ini tuh support buat HP kentang dan RAM. Untuk internal kecil guys. Jadi kalian tenang aja karena GTA kali ini tuh bagus tapi support RAM 1GB guys. Itu bayangin aja. Ini gua record di HP RAM 1 guys. Jadi santai aja gua. Ya mana masih ada ngelag-ngelag tapi kan lumayan lah. Mod sebagus ini di HP RAM 1GB enggak frost close ya. Kalau frost close tuh pasti, tapi udah jarang sih, malah nggak pernah. Di fitur GTA kali ini tuh sidewalk dan ruatnya HD, dan ada kayak pancuran di kayak GTA PC Extreme, terus ada BSOR mic ya, ini BSOR mic. BSOR mic. Ini kita apa atau gimana sih? Ya gua nggak tahu sih. Tapi yang jelas GTA kali ini tuh bagus, dan ada 9 motor drag update guys, dan juga banyak mod skin drag dan juga 4 lintasan drag guys. Untuk dan juga satu lagi ada bengkel drag juga guys. Jadi tenang aja, yang penting kita main aja udah oke. Baik, mungkin gua saranin sih kalian downloadnya, kalau mau download GTA kali ini tuh kalian tonton dulu reviewnya agar kalian tahu mod apa yang udah dimasukin di GTA ini. Ya nggak disebutin semua sih, cuma ya biar kalian tahu aja sih apa aja mod yang ada di GTA kali ini. Oke. Mungkin tanpa berbasa-basi lagi ya. Oke, satu kali lagi bagi kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe di bawah dan nyalain tombol loncengnya agar tidak ketinggalan jika gua upload video baru. Dan juga bagi kalian yang belum subscribe, sekali lagi kalian kok subscribe dulu tombol merah di bawah, dan juga jangan lupa like, comment dan share ke teman-teman kalian agar lebih bermanfaat karena banyak yang tahu. Oke, mungkin tambah berbasa-basi lagi, langsung aja kita ke video. Sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds chirping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make this die. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah,
Just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah. Why do I love the touch with
stars, traveling so far, like a dragonfly. Just grab my hand from him, send me tonight. Oke, ini dia cara pemasangannya atau tutorialnya. Seperti biasa, kalian download dulu filenya, linknya udah gua taruh di deskripsi video, guys. Udah ada AlGPU untuk data, udah semua ada Adreno, ada Mali, ada Sofia. Jadi kalian tinggal download aja di deskripsi video dan jangan lupa. Dan kalian bebas download mau di browser apapun, maupun itu di Chrome, di UC browser, atau di Prambanan, atau di browser yang lain. Tapi sih gue saranin di UC browser tetap. Speed wifi atau paketan kalian, kuota maksud gue, kuota kalian cepet, ya terserah mau download di mana. Kalau emang kalian gak sabar, ya download aja di UC browser, kan ada speed tambahan sih. Kalau udah cepet download di Chrome nggak masalah sih. Toh speed kalian lemot pun kalian mau download di Chrome itu terserah kalian, karena gue cuma menyaranin aja. Oke, jika kalian download di Chrome seperti biasa akan muncul filenya, akan muncul di folder download. Dan jika kalian download di UC browser, maka filenya akan muncul di folder UC download. Oke, karena gue download di UC browser ya seperti biasa, karena tadi gue sudah merekomendasikan. Oke, langsung aja kita buka tanpa berbasa-basi lagi. Habis itu kita ekstrak data filenya. Oh ya, sorry guys, untuk passwordnya ini. Oh ya, sorry guys, tadi benernya gue udah rekaman tapi suaranya tadi belum gue nyalain, jadi gue sia-sia dong ngomong, buang-buang waktu. Seharusnya udah selesai ngedit tapi belum. Untuk passwordnya itu oke aja, kita tunggu. Sebenarnya sih tadi udah beneran, nggak bohong gue. Sebenarnya sih tadi udah gue rekaman, udah tinggal edit. Pas gue koreksi lagi nggak ada suaranya guys, beneran. Terus gue hapus dan gue sorry ada suara ayam. Dan gue rekaman lagi dong, buang-buang waktu banget sih. Tadi udah siap ya, sudah siap di export
Ya malah gue cek satu kali lagi nggak ada suaranya ya. Gimana lagi? Nasi udah jadi bubur. Oke, kita tunggu. Bentar lagi juga selesai ini. Bentar. Wah, oke. Terus kalian ekstrak folder APK-nya. Oke. Jika sudah kalian ekstrak, terus kalian masuk ke folder yang udah kalian ekstrak tadi. Terus itu kalian tekan tahan di Compact Start, kalian potong atau salin itu bebas. Habis itu kita tempel di Android data, kita tempel, kita tunggu. Habis itu kita balik lagi ke folder tadi, kita pasang aplikasinya. Oke, kita tunggu karena cuma sebentar tuh. Aduh, buang-buang waktu banget sih tadi, beneran. Oke. Jika kalian sudah selesai, kalian bisa pilih selesai atau buka, itu terserah kalian. Oke. Dan satu kali lagi, baik kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe di bawah dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya agar tidak ketinggalan jika gua upload video dan gua semakin semangat bikin konten GTA, guys. Oke. Mungkin oh iya, satu lagi. Baik kalian yang belum subscribe, sorry. Dan kalian jangan lupa like, komen, dan share teman-teman kalian agar lebih bermanfaat video ini, guys, karena banyak yang tahu kan, bukan kalian doang dan gua tuh, biar rame yang tahu dan lebih bermanfaat, guys. Oke, mungkin segitu dulu dari gua. Bagi kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe gua dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika gua upload video baru. Dan jangan lupa like, komen, dan share teman-teman kalian. Sampai jumpa. Sorry, ada suara yang sampai jumpa lagi.